Wih, ngebul. Ini berada di tengah-tengah antara sebelah sana stasiun Cicayur, sebelah sana perlintasan Cicayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya berada di depan SDN Cicayur. Tanah ini milik Kabupaten Tangerang. Oh, ini masuk Tangerang nih. Itu di sebelah sana stasiun Cicayur. Saya mau hunting ke sebelah sana teman-teman, ke arah JPL 100 di Jalan Gunung Paloko. Di sini ada sekolah nih. Udah pada pulang kayaknya. Tapi kalau saya lihat ini di pinggir rel, ini seperti banyak bekas-bekas orang jalan kaki. Nih. Jadi kita ikutin aja nih. Nah, ini biasanya anak-anak sekolah lewatnya sini nih kalau yang mau jalan ke arah sana. Udah jalan setapak. Ini ada pembangunan jalan lewat bawah rel, teman-teman. Itu dia. Lagi digali-gali. Itu jalannya dari sana tembus ke bawah, dari underpass lewat bawah rel ke sana. Jalannya besar. Tuh, ini lagi ada pembangunan. Ini berada di tengah-tengah antara sebelah sana stasiun Cicayur, sebelah sana perlintasan Cicayur arah ke Cisauk. Tuh lihat. Ini besi-besinya nampaknya mau dipakai buat penyangga underpass ini. Jadi sekarang kalau misalnya bikin jalan melewati rel langsung ke bawah ya. Tuh. Jadi nggak ada lagi perpotongan perlintasan sebidang. Nah, itu dia teman-teman, ada suara klakson puong. Sisi 206 ini kereta batubara nih menongol. Itu dia. Mantap, akhirnya dapat kereta batubaranya teman-teman setelah nunggu berjam-jam. Kereta berangkat lepas dari stasiun Cicayur.
ada kereta tuh klakson akan melintasi perlintasan JPL 100. Ini dia teman-teman. Tuh. Wih, ngebur. Nah sekarang kita ke perlintasan kereta api JPL 100 Gunung Maluku sebelah sana teman-teman. Ini dikasih pembatas nih. Jalannya besar, tembus ke sebelah sana tuh jalan yang dari stasiun Cisauk sebelah sana. Itu ada jalan yang bisa tembus ke arah Parung Panjang. Cuman di sini dibikin perpotongan pertigaan ke bawah langsung ke sana tuh. Ada perumahan di sebelah sana. Karena di sini tempatnya rada serem teman-teman. Itu di sebelah sana ada kuburan. Kita pindah aja ke sana ya, ke perlintasan JPL 100. Sana. Yuk, let's go. Dari sebelah sana teman-teman, itu keretanya dari arah kanan. Ya, kita lewat sini. Ini ada rumah kosong. Nah, kita lihat dari sini nih cakep. Ini ada jalan setapak buat nyebrang ke sana. Kucing kayaknya keinjek nih tai kucingnya nih. Tapi kok di sana belum kelihatan. Oh, itu udah kelihatan tuh tutupan tiang teman-teman di sini nih, tutupan tiang ini nih. Thank you.
ada truk besar-besar, ada dua. Itu truk pengangkut batu, batu pasir untuk proyek pembangunan. Itu ada lagi nih, rombongan. Ada tiga. Katanya dari sebelah kiri. Satu lagi.